bendungan yang ke-33 yang dibangun pemerintah dalam 8 tahun ini. Dan bendungan Sadawarna itu adalah bendungan yang dibangun dengan anggaran 2 triliun 65 miliar rupiah yang nanti itu bisa mengairi sawah kurang lebih 4.280 hektar di mana? Di Indramayu, di Subang dengan luas genangan 680 hektar. Kita harapkan ini akan bisa meningkatkan produktivitas beras kita, padi kita, utamanya Kabupaten Indramayu yang merupakan kabupaten dengan surplus terbesar di Indonesia.